Hitam di sini, hitam di sini, di sini hitam. Tapi ayo. Tuh, hahaha, ini dia cimpago. Kita lihat, ini mas bro, tembusnya seperti ini. Oh ya, nah ini yang saya bilang akik cimpago. Tuh, batunya. Oke, lanjut, kita bawa lagi. Hitam kulitnya, tapi si dalamnya bening putih. Itu mah batu bara. Ini ada lagi hitam nih. Ya, oh hitam dalamnya. Bawa lagi. Tuh kecil-kecilnya. Ribbon. Batunya kecil-kecil. Kok ya ada batu hitam-hitam gini. Mas bro. Dapat lagi nih. Hitam. Bungkus. Masih ada kah cintamu padaku? Apa ini? Oi, apa ini? Apa ini? Lumut. Lumut kah apa? Masih tembus ini. Lumut kah apa ini? Pecahan tadi. Lumut mas bro. Cek lagi ya. Wus. Oh iya. Lumut. Nah, tapi dalamnya berpori. Tuh. Berpori. Padahal lumut nih. Bagus pada lumutnya. Cuma berpori dalamnya. Saya dibawa. Ayo cari lagi. Ada lagi di sini. Ini. Nah, itu kan. Garisnya hitam. Tuh, seru. Asli memang. Tuh, ngeblur. Kesedanya hitam-hitam di sini. Bawa ini, jadi. Kalau saya bawa, berarti jadi. Kalau tidak saya bawa, berarti tidak jadi dan saya malas. Lanjut. Ada lagi kuarsa. Bagian dalamnya adalah kuarsa. Kuarsa mas bro. Isi di dalamnya adalah kuarsa. Oke, saya kembali lagi ya ke lokasi yang ini. Biasa itu hari yang saya dapat kalsedon hitam. Nah, saya mencoba cari lagi. Pokoknya judulnya hitam, saya tidak peduli. Nah, di sini ada kawannya satu. Ini satu nih. Nah, ini tuh. Nah, unik ya. Jadi dia kayak terkungkung di dalam batu. Ya, kiri kanannya begitu. Ini saya bawa nih, unik ya. Unik bentuknya. Lanjut ya. Cikelsedon. Wah, luar biasa. Oke, ini masih pagi ya.
masih jam setengah tujuh, jam 6 pagi ini. Jadi sejuk, suasananya masih sejuk ya, hamparannya masih luas. Nah, disinilah saya akan bolang cari batu akik. Tapi jangan terkecoh kalau di sini. Di sini kadang warnanya hitam tapi bukan kalsedon gitu ya. Kadang dia cuman batu biasa atau fosil gitu. Sebenarnya sih kalau dipoles pun jadi gitu. Nah, ini ada nih kecil nih. Nah, kecil ya. Kecil tapi tidak saja dibuat, tidak bisa dibentuk tuh ya. Ya, sebenarnya sih jaraknya jauh-jauh ya. Meskipun hamparannya luas seperti ini, tapi posisi batunya nah ini jauh-jauh seperti sedang hitam ya. Tapi ini ada kuarsanya. Ini tidak bisa diolah. Bisa diolah tapi modelnya kayak apa gitu ya. Lanjut ya, cari lagi ya. Kok dapat yang kecil-kecil, ada kecil misalnya. Aduh, ini ya kecil lagi, baru ada kuarsanya lagi. Kecil belum dapat saya ini yang besar, yang mantap josnya ini, yang ukurannya lumayan lah, kira-kira bisa dibentuk gitu ya. Ini belum dapat lagi, belum ada nih. Malah ketemu fosil kayu. Fosil kayu nih. Ada kristal dalamnya, cuman sayang enggak yang bagus namanya. Kristalnya tuh enggak rata, jadi kurang menarik. Kayaknya habis sudah batu ini, karena kemarin sudah saya cari ya, dapatnya banyak. Ini kayaknya habis sudah. Adanya malah yang kecil-kecil begini. Dan ini warnanya bukan hitam tapi putih. Ya, sisanya yang kecil-kecil. Terus habis mungkin yang besarnya. Gas aja. Cari terus sampai dapat. Nah, ini hitam lagi nih, tapi ini kayaknya bukan. Wah, iya kah? Iya mas bro, ternyata ini kalsedon. Saya kira bukan. Udah ya, tembus. Saya kira bukan tadi. Tuh, tembus mas bro. Sayangnya udah saya pecah lagi. Saya bawa aja lah. Sayang sekali, dapat yang bagus malah dipecah. Gitu. Tadi gak dapat yang bagus, dipecahin. Ah, ini dia. Ini mas bro. Ini deng deng deng. Ada satu di sini dan lumayan besar. Ya. Nah, ini lumayan gede ini. Nah, ini pasti tembus. Seperti ini kulitnya ya. Ternyata masih ada kalsedon hitamnya di sini. Wah, saya jadi penasaran, pengen cepat diolah. Ingin tahu hasilnya ya seperti apa ya. Kita lanjut nih, di bawah itu ada yang mencurigakan. Ini, oh bukan, itu jasper, bukan kalsedon hitam. Saya kira jasper anu tadi kalsedon hitam ya. Kita naik lagi. Ini kalau diolah pun ya jadinya cuman hitam gitu aja, hitam. Nanti di center jadinya putih. Nah, mudah-mudahan nanti kalau di center ada yang jadinya tembusnya itu hijau ya, harapannya begitu. Karena kalau hijau dia masuknya ke kategori cimpago.
Simpago ya, batu lawas, anggur lawas yang paling tua sudah itu. Wuh, keren mas bro. Wah wah wah, woi kerennya itu junjung. Kita ambil yuk. Hah, dapat saya. Wah keren nih. Nah ayah sayang cuman cuman separuh di sininya. Aduh, pada bagus junjungnya nih, motifnya bagus tuh ya, tegas sekali motifnya. Nah, saya bingung juga ngolah yang betul gini jadinya apa. Itu hitam tuh apa itu, ini hitam ini. Wah iya ini, waduh iya ini mas bro, Cimpago. Wah itu kan, nah ki Cimpago lagi tuh warnanya hitam coy. Dapat lagi mas bro. Wih dapat dua di sini. Lanjut ya. Jadi makin semangat saya yang bolang kalau begini. Ada lagi dan ada lagi. Sampai syarat tenggorokan saya. Wih keren keren. Nah, di sini sudah mulai agak kecil-kecil batuannya. Rasanya meragukan. Nah, tapi ada. Nah, ini sudah. Tuh ada juga. Ya. Mana yo? Ah, itu ya. Ternyata ada juga. Enggak tahu isinya nih. Kira-kira si dalamnya hitam apa enggak ya. Bawa aja. Ini udah kecil sirtunya. Beda sama yang tadi ya. Tapi masih ada ya, lumayan lah. Dapat tambahan. Kita cari saja di sini. Pokoknya sasaran saya ini batu warna hitam aja. Nah ini warna hitam. Nah ini. Oh iya nih mas bro. Tuh. Iya juga ini. Cimpago juga ini. Tuh. Kamu fokus kameranya. Nah, iya juga ini ya. Tapi tipis. Tapi lempeng begini gak apa-apa. Saya bawa lanjut ya. Tambahan lagi. Tipis kecil rapopo. Yang penting bisa digawe ake tembus. Nah saya fokusnya pokoknya ke batu hitam kali ini, ada warna hitam langsung samperin. Tapi ada kriterianya juga ya, tidak sembarang hitam. Nah ini ya nih. Nah ini iya nih kawan, hitam seperti ini. Bawa lagi. Kriterianya ada hitam, kulitnya mulus, itu berarti ada isinya. Wah ada mulai habis nih. Cuman kecil-kecil sudah nih, tipis-tipis, tipis-tipis begitu. Ada lagi kah? Habis kayaknya. Kayaknya habis di sini. Sirtunya kecil-kecil, bukan? Nampaknya udah gak ada lagi nih kawan di batu, ya. Sudah lumayan jauh saya keliling-keliling, terasa capeknya, tapi belum ada dapat lagi. Aduh, ya sampai sana. Sampai sana kita istirahat ya, terus pulang aja. Saya sudah capek, cukuplah. Nah adanya begini-gini aja nih, kecil-kecil gini aja ya. Nah tuh belum dapat yang gede dari tadi. Ada yang gede tadi beberapa, tapi ya itu tadi cuman jadi satu batu satu mata. Ada yang besar, bongkahan besar itu belum ada.
nih kan. Ada lagi di sini. Nah, ini lumayan nih. Ini masih bisa dibentuk kayak begini. Paling ngambil motif warna unik aja. Kecil-kecil ya. Apa udah sisa-sisa mungkin bongkahan di sini ya. Dulu mungkin banyak orang nyari. Tapi tambang ini baru. Sebelum musim batu harusnya banyak dong. Karena yang nyari ke sini ya cuman saya. Tapi emang kalau untuk kalsedon yang warna hitam itu jarang saya dapat yang besar ya. Dapatnya pasti kecil-kecil. Kadang ya jadi satu mata, jadi dua mata. Kalau bikinnya salah-salah ya bisa jadi banyak. Tapi kan kita nentuin motifnya juga. Jadi nggak asal jadi. Kalau ini mungkin saya akan buat asal jadi aja. Ya, karena warna hitam putih itu ya menarik sih. Menurut saya lebih menarik dari warna yang lain. Melambangkan keseimbangan. Kalau ada hitam pasti ada putih. Kalau ada putih pasti juga ada hitam gitu ya. Jadi harus seimbang. Warna dasar adalah hitam sama putih. Warna lain itu cuman pelengkap. Oke Mas Bro ya. Saya masih usaha nyari lagi. Barangkali ada lagi yang tercecer di sini. Ini padahal banyak nih. Adanya ini fosil kayu. Aduh. Tak bagus nih. Kok enggak ada? Ini, nah ini kita pecah aja, kita lihat ya. Tuh, isi di dalamnya malah seperti itu kawannya. Kulit luarnya hitam, tapi dalamnya malah putih begini. Tapi ini bukan kalsedon, ini lain. Emang udah dibentuk, jadi tuh. Terus sekarang ada yang nanya, kamu nanya. Kadang ada yang nanya, udah batu bagus kok enggak dibawa gitu. Ya, istilahnya begini ya Mas Bro. Meskipun kadang batu yang saya pecah itu bagus, kalau diolah itu jadinya cantik. Tapi kalau enggak ada peminatnya, kan saya capek ngolah. Gitu ya, kalau beli batu. Jadi jujur saja, setiap batu yang saya buat itu ya, kalau ada yang berminat pasti saya jual. Buat tambah-tambah, buat tambah-tambah saya beli nasi, beli beras ya, dan biar cukup lah bahan anu saya, perekonomian saya itu Mas Bro. Terus kalau ada yang nanya, kenapa kalau yang tidak laku gimana bang? Nah kalau yang tidak laku, kadang tuh kan saya pulang kampung tuh ya kemarin. Tuh teman-teman di kampung sudah pada tahu kalau saya itu konten batu akik gitu ya, pada tahu dan paham aja kalau kawan Bali itu banyak yang senang sama batu akik gitu. Kadang mereka suka aja, suka terus disimpan jadi koleksi gitu, nggak pernah dipakai. Tapi yang namanya suka itu ya mau aja gitu ya. Akhirnya adalah beberapa yang saya kasih buat oleh-oleh kemarin ya. Terus kalau ada yang minta giveaway bang itu, saya belum sanggup untuk giveaway. Ya kalau giveaway barangnya jelek kan tidak nyaman juga gitu ya. Tidaknya nantilah. Kalau subscriber saya nyampe tembus 100.000, nah, nanti di situ saya giveaway ya, Mas Bro. Ini rekam jejak video ini nggak bisa hilang. Selama video ini ada di YouTube, nanti janji saya itu ada. Kalau ada yang nuntut, silahkan cari video ini. Kalau sudah nyampe 100.000 subscriber,
Nah, kemungkinan di situ saya akan giveaway ya. Saya nggak janji juga, karena takutnya kalau janji itu adalah hutang. Kalau hutang itu tidak dilunasi, berat. Jadi doakan saja saya bisa panjang umur, terus subscriber saya bisa cepat naik sampai di angka 100.000, dan penonton setia Beli Batu juga pada saya dikasih kesehatan sampai saat itu. Nah, situ saya nanti akan giveaway ya, mungkin sekitar 10 batu lah atau berapa itu ya, kita lihat nanti tergantung ketersediaan batu saya saat itu. Hilang kayaknya, tadi cuma ngoceh ini, batunya enggak ada. Aduh, sudah capek lagi. Oke mas bro, nampaknya udah habis, itu tinggal di atas sana sedikit lagi. Coba kita ke sana, kalau enggak ada di situ ya udah saya pulang. Nah, ada di sini, kembali lagi, kecil lagi mas bro. Nih ya, tuh kecil lagi, enggak usah dibawa ya, kecil, agak gede dikit napa. Aduh, pegalnya aku. Sini ada batu putih, isinya apa? Ah, kosong, kapur, keluar dalam kapur. Menanjak, menanjak, nyari apa? Ih, apa ini mas bro? Warnanya unik nih. Ada. Kosong. Nah, ini. Nih ya. Apa ini? Nih. Coba kita gali. Astaga. Kecilnya. Kirain besar tadi. Kecil sekali. Kameranya enggak mau fokus lagi. Ini ya, ada warna merah, tapi ini merahnya karena tanah berkarat. Lanjut, kecil ini enggak usah dibawa, kecil sekali. Udah, nampaknya sudah tak ada lagi. Aduh. Oke mas bro, sudah habis, sudah jauh sekali saya merantau, tapi tidak dapat lagi. Kita sudahi saja ya bolanya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa membolang atau kita ngolah ya. Kita olah batu yang dapat-dapat tadi, yang cimpagu, aki cimpagu, atau kalsedon hitam. Black Calcedony ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita olah. Ini mulai putih-putih batunya di sini. Kayaknya emang udah habis yang hitamnya. Kemarin saya habisin, cari lagi. Ya, enggak ada lagi. Oke ya. Next kita ketemu lagi. Terima kasih.